Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Papa Sula. Kenalin, ini omanya Sula. Kenalin, ini maminya Sula. Hari ini kita mau review 3 menu dari Kwi Tiau Piang. Untuk harga-harganya, kita beli ada 3 menu. Kue tiau siram itu harganya Rp35.000, kue tiau goreng Rp35.000, dan nasi goreng aliyang Rp35.000. Untuk lokasi pembeliannya di Ruko Grand Niaga Mas. Mari kita coba! Oke. Sekarang kita mau nyobain kue tiau siramnya. Dalam menu ini disiapin acar cabai. Oke. Kebetulan Oma kan nggak kuat pedas, jadi Mami aja. Ini ada bakso, macam-macam bakso di dalamnya. Ada bakso, ada ayam, ada udang. Kita coba dulu ya. Oke. Enak? Enak gak? Enak. Pakai cabai? Cabainya gak terlalu pedas. Minyak kenyal-kenyal gitu. Kayaknya Sula suka juga ini. Untuk anak-anak dan dewasa cocok sih, karena dia gak terlalu pedas. Ya, tinggal menyesuaikan aja. Kalau yang pengen pedas, tambahin lebih banyak. Karena nggak begitu pedas, Oma tambahin cabai. Tadi kita udah coba yang kue tiau siramnya. Next, kita coba yang kue tiau gorengnya. Untuk porsi segini, Rp35.000, termasuk banyak loh. Bisa untuk 2 orang atau 3 orang. Sesuai sih harga sama porsinya sesuai. Mari tapi kita ya kita coba dulu. Sekali lagi ini dengan cabai bonus dari pembelian ini. Kita coba pakai original dulu ya. Ya tanpa cabai. Gimana? Tekstur mie-nya sama yang mie siram sama kurang lebih. Yang bedanya kan pakai kuah, sama ini goreng. Karena goreng kayaknya mie-nya pada ngumpul. Dia ada telur orak-ariknya juga di dalam. Ada bakso, ada udang, ada sayur. Kayaknya Mama suka yang ini. Kita coba udangnya ya. Dengan masih panas ya, jadi rasanya lebih enak ini. Udangnya enak, lembut, masih fresh. Sama isiannya ada bakso, ikan, bakso ayam, sayur-sayurannya. Ya. Nah, kita udah nyobain nih kue tiau gorengnya. Selanjutnya kita mau nyobain nasi goreng aliyangnya. Untuk nasi gorengnya, untuk harga Rp35.000 dengan porsi segini, banyak sih. Ini bisa untuk makan 3 orang. 3 orang. Terus isinya, kita coba lihat dulu isinya ya. Ada bakso. Bakso ikan. Ada ayam suwir. Udang. Ada bakso ikan. Tadi udah. Bakso ikan yang ini nih. Ada sayurnya. Ya, kita langsung coba ya. Pakai saus. Oke. Oke. Selamat makan. Selamat makan.
Kita coba nasi gorengnya dulu tanpa saus. Nasi gorengnya enak, cuman nasinya agak sedikit lembek mungkin karena udah dingin ya. Kayaknya agak kemanisan, ya nggak? Apa sih? Selera beda-beda ya. Kita coba pakai sausnya. Kalau yang suka pedas pakai saus lebih enak. Lebih nendang. Lebih nendang rasanya. Kita tadi udah cobain ketiga menu ini. Tinggal kita menurut pribadi masing-masing sukanya yang mana. Kalau Oma sih sukanya kwetiau goreng. Kalau Mami? Kalau saya sukanya yang siram. Karena ada kuahnya ya, nggak terlalu kering. Terus kuahnya rasanya enak sih. Kalau Oma suka ini ya bumbunya pas. Tapi untuk porsi segini harga Rp35.000 sesuai sih. Sesuai. Untuk bisa makan rame-ramean. Kalau menurut kami sih untuk porsi segini dengan harga dan rasanya sesuai dan rekomend untuk kalian coba. Iya, kita rekomend. Iya, kalian harus coba sih semuanya. Rasanya oke. Sekian review makanan kita hari ini. Semoga review kali ini bisa menjadi referensi kalian untuk kulineran di Kota Batam. See you on the next video. Bye-bye.